Hai, saya Sofia, pemuda berusia 25 tahun dan seorang yang tekun bekerja. Setiap pagi, saya akan bersemangat untuk memulakan hari saya sebagai seorang pekerja yang berdedikasi. Semenjak PKP, saya mula bekerja dari rumah. Tetapi itu tidak menghalang saya untuk terus tekun bekerja. Macam biasa, hari saya akan dimulakan dengan perbincangan bersama rakan sekerja. Selamat pagi, bos. Cumanya, hari itu ada sesuatu yang mengganggu saya dan membuatkan saya kusut dan berserabut. Lagi-lagi bila ada projek yang semakin bertambah dan bertimbun di atas meja. Lagi teruk apabila saya tak dapat cari fail yang diperlukan kerana tertukar dengan beberapa fail yang lain kerana tiada label. Semakin lama, saya semakin murung dan serabut. Disebabkan masalah yang melanda, banyak perkara yang saya nak buat hari tersebut menjadi serba tidak kena. Dah ada fail coffee. Mana satu gula? Ni kot. Gula dengan garam pun saya confuse dan tertukar. Masinnya! Ni garam ni. Disebabkan stres, hampir semua benda yang saya buat tidak kena. Hidupkan ketuhar, tapi lupa nak masukkan makanan. Suih rumah pun saya boleh tertukar sebab banyak sangat dan tidak berlabel. Sorry! Sekejap. Aku bukan ada seorang ke? Keadaan saya semakin parah dan saya mengambil keputusan untuk terus tidur. Pada malam tersebut, sewaktu saya sedang tidur, tiba-tiba... Sufian. Sufian. Saya dengar awak ada banyak salah. Saya boleh bantu awak. Tidur? Awak tengah cakap ni? Sufian! Bangun, Sufian! Sufian! Rupa-rupanya semua itu hanyalah mimpi ngeri saya. Selepas daripada kejadian tersebut, saya semakin tidak bermaya dengan masalah yang dihadapi. Aish, nak kena hadap benda ni lagi. Hei! Hari-hari nak kena hadap benda ni. Stress lah. Sufian! Sufian, jangan risau. Orang tak orang. Awak siapa? Shhh. Ada masalah file berterabur. Dokumen selalu tertukar. Nak tahu cara solution dia? Nak! Batam. Dengan P-Touch DC100 by Brother, boleh selesaikan masalah awak. Macam mana? Tengok ni. Alhamdulillah, masalah saya dapat diselesaikan dengan bantuan Brother. Mereka membantu saya dengan melabelkan setiap fail yang berterabur dengan P-Touch D600. Kini, tiada lagi masalah fail berterabur. Emosi saya semakin stabil dan ceria. Sufian. Awak lagi? Hasil konfir dengan barang hampir sama. Ha-ha. Betul? Label lah. Dengan? Buat sini. P-Touch Cube by Brother. Boleh dibawa ke mana-mana saja. Hanya perlu connect dengan smartphone. Saya tidak lagi confuse dan tertukar garam dan gula dengan bantuan P-Touch Cube. Tiada lagi masalah confuse dengan barang yang hampir sama. Masa lapang saya diisi dengan mencari idea untuk video magic saya dan dengan bantuan P-Touch Cube memudahkan saya untuk menandakan halaman-halaman yang penting. P-Touch Cube juga dapat print pearl bagai jenis label seperti Ray-Ban, Hello Kitty dan juga stiker. Yang ni? Ke yang ni? Brother bukan sahaja menghasilkan printer biasa. Brother juga menghasilkan printer labeler seperti P-Touch Cube dan juga P-Touch D600. Brother, make your life easier because Brother at your side.